Kami hanya ingin melihat sebentar saja. Ayolah, Kakang Bo. Kami cuma ingin melihat saja. Tidak. Tidak, Guarsi. Tidak seorang pun kuizinkan. Ini milik pribadi. Sebagai seorang kesatria, kalian mestinya harus bisa menghormati hak milik seseorang. Kami hanya ingin melihat. Masa seorang kakak begitu tega pada adiknya sendiri? Benda itu tetap milikmu. Aku bilang tidak, Guarsa. Malah jadi berkelahi begini. Menyesal aku mengatakannya kepada Guarsa dan Guarsi. Yunda Anjani. Hei! Hey. Hentikan! Kelakuan kalian sama seperti kera, cakar-cakaran sesama saudara. Kalau dengan saudara kandung sendiri kalian sudah mau berkelahi, bagaimana dengan orang lain? Apa pantas putra seorang resi mempunyai sifat seperti ini? Itu kelakuan denawa, sifat kaum diyu. Kami hanya ingin melihat benda yang dimiliki Yunda Anjani, Romo. Dan kami merasa ini menyangkut keadilan Romo Begawan. Romo sudah tidak adil dalam memperlakukan kami. Guarsa, berani kamu bicara seperti itu kepada Romo? Diam-diam Romo telah memberikan pusaka kepada Yunda Anjani. Pusaka? Anjani, pusaka apa yang dimaksudkan adikmu? Tidak ada, Romo. Dinda Guarsa dan Guarsi saja yang berdusta. Hamba punya saksi, Romo. Paman Cembawan yang menceritakannya kepada kami. Cembawan! Hamba, Gusti. Benar, Cembawan. Kamu melihat Anjani memiliki pusaka? Benar, Gusti Begawan. Beberapa kali tanpa sengaja, hamba melihat Dewi Anjani menimang benda yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan. Pertama kali hamba melihat di halaman belakang, Dewi Anjani menimang pusaka itu di Balai Bengong. Yang kedua, hamba melihat Dewi Anjani menikmatinya di tepi sendang bunga.
Dari ketiganya sangat mungkin pasti ada yang melakukan dusta. Tetapi Romo tidak ingin menurunkan kutuk palsu kepada yang melakukan dusta kalau dia mau mengakui dustanya. Dari keempat orang ini, kamu yang paling gelisah, Anjani. Romo yakin kamulah yang melakukan dusta. Kamu tahu kenapa kamu gelisah? Karena sebenarnya hati nuranimu tidak bisa menerima kedustaan. Dia akan merasa gerah dan sakit. Dan rasa itu menekan dadamu, sehingga timbullah gelisah dan resah. Ampuni hamba, Romo. Hamba memang memiliki pusaka itu. Romo bangga padamu, Anjani. Kamu telah mampu mengalahkan angkara murka di dalam hatimu. Sekarang berikan cupu manik itu. Ini yang namanya cupu manik Astagina. Cupu manik ini milik para dewa. Seluruh mayapada dan isinya ada di dalamnya. Melihat lambangnya, kemungkinan cupu ini milik Betara Surya. Anjani. Dari mana kamu mendapatkannya? Ampun, Romo. Ibunda Dewi yang memberikan kepada hamba sebagai hadiah. Anjani, panggil ibumu kemari. Baik, Romo. Nilai seseorang adalah dari budinya. Dan keutamaan budi adalah kejujurannya. Saya minta jawabanmu, Indradi. Hamba tentu akan menjawab dengan jujur, kalau itu bisa menambah kebaikan kita bersama. Dari mana Dinda dapatkan cupu manik Astagina ini? Kita akan berpisah selamanya, Kanda Betara Surya. Sampai tugasmu selesai sebagai manusia, dan Dinda akan kembali ke kayangan sebagai Hapsara. Aku akan selalu merindukanmu, Kakak. Juga keindahan alam kayangan. Terimalah cupu manik Astagina ini. Kalau Dinda sedang murung dan bersedih,
bukalah tutup cupu manik Astagina ini, maka seluruh keindahan yang ada di alam maya pada ini akan muncul di dalamnya. Memiliki cupu manik Astagina ini berarti menguasai dunia. Tapi ingat, Dinda, jangan katakan kepada siapapun bahwa cupu ini adalah pemberianku. Indradi, jawab pertanyaanku tadi. Bangde. Baik. Sedikit menggugah ingatanmu. Cupu manik ini memiliki lambang Dewa Surya. Apakah kamu masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihmu semasa di alam kayangan? Baik. Sebagai seorang suami, aku telah menjalankan dharma kesetiaan dan kesabaran. Aku telah bertanya dengan santun, tapi mulutmu terkunci rapat. Kau diam seperti tonggak batu. Romo, kembalikan beliau seperti sedia kala. Iya, Romo. Hamba bersedia menggantikan menerima kutukan, Romo. Hamba bersedia menjadi tugu atau menjadi batu sungai sekalipun, Romo. Kutukan yang keluar dari mulut seorang resi adalah keniscayaan. Sebab sama seperti raja, Sabdo Resi Tan Keno Wolawali. Wujud ibu kalian akan kembali seperti sedia kala. Ketika pertarungan besar kebenaran melawan Angkara Murka terjadi, seorang wanarasakti berkulit putih akan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan kepala salah seorang pengikut Raja Angkara Murka itu. Ketika itulah, wujud asli ibu kalian akan kembali. Itu akan jatuh di negeri Alengka, di seberang lautan. Sekarang kita harus membereskan benda yang telah membawa petaka ini.
Mungkin yang akan Romo lakukan bukan keadilan yang sempurna. Tapi yang jelas, bukan sebuah ketidakadilan. Romo akan melemparkan cupu manik ini sejauh-jauhnya. Siapa yang bisa menemukan cupu ini, dialah yang berhak untuk memilikinya. Berikan cupu manik itu padaku. Pasti kamu telah mengambilnya dari telaga itu. Kau yang telah mencurinya. Berikan padaku. Aku yang lebih berhak daripada kau. Kurang aja. Ya. Kuarsa adalah seorang kesatria tampan, tidak seperti kau, berwajah monyet. Kamu sendiri siapa? Kamu mengaku sebagai kakang Guarsi. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu, kamu seperti kera busuk. Benar. Benar, Kuarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Kuarsa. Kita harus segera menemui Romo Begawan untuk melepaskan kutukan dari kutukan ini. Iya. Kita kembali ke telaga. Kasihan kalau Yunda Anjani juga ikut mandi. Iya.
Ayo. Ya. Jangan-jangan itu Yunda Anjani. Yunda. Cepat menjauh dari telaga itu. Yunda Anjani! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Celaka. Yunda Anjani juga sudah berubah. Mungkin dia membasuh muka di telaga itu. Iya. Mungkin dia ketakutan melihat wajah kita. Ya. Yunda Anjani! Berhenti! Jangan takut! Kami adikmu Guarsi dan Guarsa! Suaranya memang seperti kedua adikku. Tapi aku yakin mereka itu pasti siluman. Jangan! Jangan bunuh aku, siluman! Aku tidak pernah mengganggu kalian. Yunda Anjani, saya Guarsa, adikmu. Dan ini kakang Guarsi. Tidak, tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Iya, rupanya kita pun terkena kutuk Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya, karena kami menyangka cupu manik itu tercebur ke dalam telaga Yunda Dewi. Dan ternyata, wajah dan seluruh tubuh kami berubah seperti ini, Yunda. Kita harus cepat menghadap kepada Romo Begawan. Iya. Kenapa begini berat cobaan yang harus kita tanggung, adikku? Begitu besarkah dosa yang kita lakukan? Mungkin ini hanya ujian dari Dewata untuk kita, Yunda Dewi. Atau barangkali karena sifat kita yang selalu cakar-cakaran. Hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki. Lebih pantas untuk tinggal dalam jasad wadak seperti ini. Jasad wadak Wanara. Mungkin sekarang kita sudah tidak layak lagi untuk menyandang sebutan seseorang. Mungkin kita akan lebih pantas disebut sebagai seekor. Kalau Romo Begawan tidak bisa mengembalikan tubuh kita seperti semula, lebih baik aku bunuh diri. Aku tidak tahan menanggung malu dengan wajah seperti ini. Yunda Anjani, jangan ngawur. Ayo, kita kembali ke Gunung Sukendra. Ayo. Ya. Kalian benar-benar sedang diuji oleh para dewa. Memang sangat berat cobaan ini. Tapi percayalah, setiap cobaan itu akan selalu berujung kemuliaan. Di samping supaya kalian merenungi diri sendiri, kesalahan apa yang kalian perbuat, sehingga Dewata murka dan menjatuhkan malapetaka. Romo, mintalah bantuan kepada Dewa Agung, Romo Resi. Kembalikanlah kami ke bentuk seperti sedia kala. Atau kutuklah hamba sebagai batu untuk mendampingi ibunda, Romo. Hentikan tangismu, Anjani. Pepesten atau suratan dewa, jangan kau sesali. Terimalah dengan dada lapang. Karena sebuah pepesten pasti memiliki kaitan dengan pepesten lain yang sudah disulatkan di kayangan. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo?
Bertapalah kalian di hutan Sunya Pringga. Guarsi, lakukan tapang ngalong. Dan Guarsa dengan tapang ngidang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsi ku beri nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Dewa tak akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, Romo Resi. Kami pamit. Duh Dewa, mungkin engkau telah murka kepadaku karena aku telah menjatuhkan kutuk palsu kepada istriku Indrani. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka Dewa, jaga Dewa Betara. Biarkan dia masuk. Ketiwasan Gusti Prabu. Ceritakan. Apa yang terjadi? Berita buruk telah menimpa Pati Gomuka. Apa Dinda Rahwana tetap membangkang? Sang Prabu Rahwana sangat murka ketika Pati Gomuka menyampaikan pesan Gusti Prabu. Ada urusan apa Kanda dan Raja mencampuri kadipatenku? Segala tindakanku adalah urusanku. Gusti Adipati, Prabu dan Raja hanya menghendaki kedamaian dan persaudaraan antar negeri. Gusti Prabu menghimbau Gusti Adipati untuk segera menghentikan tindakan yang meresahkan negeri-negeri tetangga. Banyak raja-raja negeri kecil mengadukan nasib kepada Gusti Prabu dan Raja. Kurang ngecer kau dan Raja. Kalau kau bukan anak bapakku, Begawan Wisrawa, negerimu pun akan kumusnahkan. Kanda Adipati, jangan terlalu Diam, Ibisana. Aku sedang murka. Keluar kamu, Gomuka. Jangan injak lagi istanaku. Hamba seorang utusan, Adipati. Seorang utusan memanggul kehormatan negerinya. Penghinaan Adipati kepada hamba adalah penghinaan pada negeri Lokapala yang berdaulat. Kanda Adipati, kendalikan amarahmu. Kendalikan amarahmu. Patih Gomuka hanya menyampaikan pesan. Minggir kau, Wibisana. Jangan sampai kau terbakar oleh amarahku. Paman Pati, maafkan kelakuan Kanda Adipati. Cepat pergi, Paman. Dan sampaikan maaf kami kepada Kanda Prabu dan Raja. Sudah. Mari, Pati. Silakan.
akan kuhancurkan seluruh negeri Lokapala. Dan kepala Dana Raja akan kubenamkan ke dalam bumi negerinya sendiri. Sudah, tidak usah, Gusti. Sebelum Gusti Adipati bertindak, hamba siap menjadi tumbal kehormatan negeri hamba. Di mataku kau lebih rendah dari seekor lalat Gomuka. Bakarna, bangun. Hentikan kemarahan kakakmu. Dia mau membunuh Gomuka. Utusan kamu Prabu Dana Raja. Ayo Kumbakarna, hanya kamu yang bisa menenteramkan kemarahan Adipati. Tidak ada gunanya menasihati orang yang diamuk amarah. Siapapun yang berani menentang Rahwana, akan kuhancurkan! Rahwana adikku, kenapa pikiranmu seperti itu? Ampun Gusti Prabu, apakah tidak sebaiknya kita siapkan pasukan tempur untuk menyerang kadipaten itu? Tidak. Aku tidak mau menumpahkan setetes pun darah rakyatku. Yang kita hadapi, Raja Angkara Murka, yang akan merasa menang perang kalau sudah membantai sebanyak mungkin nyawa manusia. Mereka tega membunuh rakyat yang berkelahi pun tidak mampu. Karena yang mereka inginkan bukan hanya kemenangan, melainkan pelampias nafsu membunuhnya. Aku sendiri yang akan menghadapi Rahwana. Dana Raja? Romo Begawan, inikah tujuan Romo mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan hati hamba Dewi Sukesi tanpa mengikuti sayembara darah? Sabar anakku, akan kujelaskan persoalannya. Prabu Dana Raja, janganlah salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewaskitaan Sang Resi yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendra Yuningrat kepadaku. Dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedar ilmu itu. Memang, beliau meminangku untukmu. Dan semula aku pun setuju. Tapi, tanpa terasa, kami telah terseret oleh hawa nafsu yang kemudian semakin lama semakin menenggelamkan kami dalam genangan darah hitam yang mendidihkan asmara kami, kemudian menghancurlulukan kesucian kami. Maafkan kalau kemudian kami menjadi suami istri. Ternyata kesucian hati manusia masih tetap dalam genggaman sang dewa. Yang menang meneguhkan atau merobohkannya. Maafkan Romo, anakku. Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Romo di medan laga. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Romo Begawan, maafkan hamba.
Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya. Aduh, jagat Dewa Betara. Betapa kelam mayat pada kau gelar di hadapanku. Cinta yang aku pupuk, kau tenggelamkan dalam telaga air mata. Tapi dendam yang telah aku padamkan, malah kau jadikan bara dalam diri adik sedaraku. Kakang Narada. Ya, Adiguru. Ada 4 kekuatan batin manusia di Mayapada yang telah mengguncang kawah Chandra di muka. Para bidadari resah karena hawa panas menjalar ke swarga. Hentikan tapa berata putra Resi Gotama. Berikan kesaktian dan kemuliaan yang mereka minta. Katakan bahwa mereka semua akan mendapatkan kehormatan mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka dari muka bumi. Aku sendiri akan mendatangi putrinya. Baik, Adiguru. Siapa pemilik batin satunya yang ikut mengguncang Chandra di muka? Dana Raja, putra Resi Wisrawa. Renungan dia di ruangan pemujaannya adalah jeritan batin yang merasa teraniaya. Para dewalah yang menjadikan nasibnya sebagai wadal bagi lahirnya sang angkara murka untuk menggerakkan jantra kehidupan Mayapada. Kemudian akan menjadi tugas saya untuk memadamkannya, supaya hukum kesetimbangan Mayapada tetap berjalan ajak. Jemput dia ke Swarga Loka untuk menikmati kecantikan dan keindahan para Hapsari sebagai pahala atas pengorbanannya menghidupkan pasang surut jantra Mayapada. Sebentar lagi adiknya Rahwana akan menyatroni negerinya, dan keserakan Rahwana adalah tugas Andika untuk menumpasnya. Dana Raja, keluar kamu! Aku menantangmu adu kesaktian, atau negerimu akan aku ratakan dengan tanah! Kejamanmu itu. Nafsu membunuhmu lebih kejam daripada seekor harimau. Harimau membunuh mangsanya untuk dimakan, tapi kau membunuh hanya untuk kesenangan dirimu sendiri. Jangan banyak mulut, Dana Raja. Aku datang untuk memintamu menyerah. Dan Lokapala harus menjadi milikku. Karena sebagai putra Romo Begawan Wisrawa, aku pun berhak. Atas dasar apa? Banyak hal. Yang pertama, aku pun sebagai salah satu ahli waris negeri ini. Dan kamu sudah terlalu lama berkuasa di sini. Yang kedua, aku tidak suka kamu berani menegurku atas segala tindakanku kepada negeri tetangga. Rahwana, aku melakukan itu karena kau adalah putra ayahku. Keburukan yang kau lakukan akan memburukkan nama ayahku. Karena itu aku merasa berkewajiban memberi nasihat padamu. Ini yang tidak bisa aku terima. Bahkan mulut Dewa Tapun tidak akan pernah kugubris. Sekarang Dana Raja hanya ada 2 pilihan. Kita lakukan perang besar antara kekuatan pasukanku dan pasukanmu. Atau antara kau dan aku. Baik.
Tapi bagaimana kalau kamu aku kalahkan? Apakah kadipatenmu akan menjadi milikku? Apakah Prabu Somali eyangmu di Pelebur Gangsa tidak menangis melihat tanah leluhurnya jatuh ke tanganku? Kurang ajar! Bangunlah, cucuku. Tapa beratamu telah aku terima. Kau akan kembali mulia, lebih dari manusia. Bangunlah. Terima kasih, Jaga Dewa Batara. Hamba mohon, kembalikan kecantikan hamba seperti sedia kala. Kenapa kamu lebih memperdulikan kulitmu? Padahal hatimu jauh lebih cantik dari seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, Anjani. Dari beribu laksa wanita, kamulah yang terpilih para dewa untuk melahirkan seorang pendamping Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di Mayapada. Ampun, Gusti Jaga Dewa Batara. Hamba tidak mengerti maksud Paduka. Aku akan menitipkan bibit kesatria suci ke dalam perutmu. Karena seorang kesatria suci hanya boleh lahir dari perut seorang wanita yang suci. Sesudah tugasmu selesai, kamu akan kembali menjadi Anjani yang cantik. Tinggal bayangan bersama para Hapsari. Kau bersedia, cucuku? Hamba hanyalah setitik debu dalam jantra kehidupan Mayapada. Hak hamba untuk menolaknya, Paduka. Bagus. Sekarang bersiaplah menerima bibit kesatria suci yang kubawa dari Swarga Maniloka. Pejamkan matamu. Anjani, anakmu akan lahir ketika matahari berada di utara. Berikan dia nama Anoman. Raja kalian telah tewas. Siapkan keramaian di pendopo nanti malam. Sediakan arak dan perempuan cantik sebanyak-banyaknya untukku. Kau tidak akan mampu membunuhku, Rahwana. Karena semakin membara nafsu membunuhmu, semakin tidak mungkin aku mati.
Bunuhlah saya karena Prabu. Ternyata kesombongan saya selama ini tidak ada artinya. Kesaktian Ganda Prabu jauh lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya. Bangunlah, Rahwana. Tidak pantas. Anak seorang begawan sakti menangin si kekalahan. Daripada saya harus menanggung rasa malu. Seorang adipati sakti Mandraguna telah menjadi pecundang. Apa kau pikir seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri? Bunuhlah saya, Kanda. Supaya penderitaan batin saya bisa tuntas hari ini. Saya yang minta, Kanda Prabu. Saya tidak bisa hidup menanggung malu. Saya tidak menyangka Ayahanda Wisrawa jauh lebih sayang kepada Kanda. Sehingga ilmu yang diberikan lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Saya tidak akan mampu mengekang nafsu amarah saya. Melihat wajah seorang ayah yang tidak adil kepada sesama anaknya. Rahwana, jangan kau bawa-bawa ayah kita. Dia seorang yang adil. Kenyataannya tidak seperti itu. Ilmu Kanda jauh lebih sakti dari saya. Bukankah ilmu itu Kanda dapat dari Ayahanda Begawan? Kamu menginginkan kemenangan, Rahwana. Saya cuma ingin tidak dipermalukan. Jika nanti kepalaku terkulai, kau hujamkanlah senjatamu. Mulai sekarang negeri ini menjadi kekuasaanku dan akan kuberi nama Alengka Direja. Dia sangat bahagia melihat kematianku, kakaknya sendiri. Manusia semacam Rahwana tidak pernah memiliki kebahagiaan. Karena yang dia ikuti nilai keserakahan dalam hatinya. Hentikan tapa beratamu, Subali. Permohonanmu telah dikabulkan, Dewata. Kamu akan hidup terhormat. Dan kamu akan menerima Aji Pancasona yang membuatmu tak bisa mati. Turunlah, cucuku. Siapa kau? Saya Dewa, utusan Batara Guru. Bohong. Loh, kok begitu? Mana mungkin para dewa berwajah ala kadarnya begitu. Kata Ayanda Resi, para dewa berwajah anggun, tampan, dan selalu memancarkan sinar. Bapakmu pasti belum kenal sama aku. Aku yang namanya Batara Narada. Tapi... Sudahlah cepat. Kau mau menerima Aji Pancasona atau tidak? Aku masih banyak tugas. Aku harus menemui adikmu Sugriwa dan menghentikan tapa beratanya. Kalau kalian terus-terusan bertapa, Jonggring Salaka jadi gerah. Dan Kawah Candra di muka terbatuk-batuk. Duduk. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsu. Aku akan memasukkan Aji Pancasona ke dalam dirimu. Thank you.
Itu tadi pemberian Sang Otipati Batara Guru. Sekarang saya mau kasih imbu. Sebuah ajian yang bisa membuat tubuhmu membesar sampai setinggi gunung. Atau seberapapun kamu mau. Jangan melek dulu. Selamat tinggal, cucuku. Tunggu dulu. Apalagi? Kenapa tubuhku masih tetap berwujud wanara? Padahal tapa berataku meminta aku kembali seperti sedia kala. Begini ya, Subali. Kamu boleh pilih. Kamu kembali seperti manusia, tapi hatimu seperti kera. Atau kamu tetap berwujud kera, tapi hatimu seperti pandita. Hentikan tapa beratamu, Sugriwa Putra Gotama. Dewata Agung telah mengabulkan permintaanmu. Kamu akan menjadi raja dari sekalian kera yang ada di muka bumi ini. Buat apa hamba menjadi raja dari kera-kera? Hamba lebih memilih menjadi rakyat biasa, tapi bertubuh manusia. Jangan buru-buru menolak, cucuku. Meski tubuhmu seperti wanara, tapi kamu akan diberi kehormatan untuk mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di muka bumi. Tidak sembarang orang mendapat kehormatan bisa mendampingi Sang Wisnu. Kamu tidak tertarik? Kalau ini sudah menjadi suratan dewa, siapa yang bisa menolak? Nah, tugasku selesai. Aku harus kembali ke Kahyangan. Kamu juga sudah menghentikan tapa ngidangmu, Sugriwa? Ya, Kakang. Seorang dewa yang mengaku bernama Betara Narada mendatangi saya dan menyuruh menghentikan tapa berata saya, Kakang. Dia itu bapakku. Siapa dia? Dia bernama Anila. Mengaku putra Betara Narada. Memang betul kok. Inilah istana kita. Istana kesabaran jiwa. Ya, aku suka istana ini. Aku juga, Kakak. Sebenarnya aku ingin mengunjungi Yunda Anjani. Tapi aku takut akan mengganggu tapa beratanya. Kalau sang dewa belum mengabulkannya. Ya, memang sebaiknya jangan dulu. Tempat ini pasti sangat tidak nyaman. Kalau Yunda Anjani harus tinggal di sini, kita harus pikirkan bagaimana membangun istana kesabaran jiwa ini supaya lebih pantas untuk kita. Ya. Subali, para dewa mengamuk. Ampunkan kami. Kami menyerah. Kenapa kalian menyerang rakyatku? Hutan ini daerah kekuasaan kami.
Kami tidak bisa membiarkan siapapun menghuninya tanpa seizin kami. Salahkah kalian? Semua mau dikuasai. Kami berjanji akan menyerahkan daerah ini menjadi milik Tuan. Dan kami berjanji tidak akan mengganggu Tuan lagi, Tuan. Kalau sekali lagi berani mengganggu rakyat kami, akan kuhancur leburkan alas kada. Mengerti? Mengerti. Cepat bawa anakmu pergi. Baik, Tuan. Ayo cepat. Jagat sudah semakin edan. Ada keajaiban apa? Seekor monyet melakukan tapa brata. Apa kamu ingin beristrikan manusia untuk memperbaiki keturunan? Hah? Atau kamu ingin menjadi pendetanya para monyet? Siapapun berhak mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan hanya bisa dicapai dengan tapa brata. Apa kamu pikir bangkaimu lebih wangi dari yang lain, wahai Tuan Raksasa? Semua sama akan membusuk dan menebarkan bau pacin. Untuk itu siapapun yang menghendaki kemuliaan dan kesempurnaan hidup akan melakukan laku tapa brata. Bagaimana mungkin seekor monyet mencapai kesempurnaan? Bangsa kalian diciptakan hanya sebagai contoh kenistaan. Dan tidak akan mungkin naik derajat. Walaupun kalian bertapa selama 1000 tahun. Siapa kamu? Mulutmu lebih lebar dari rentangan tangan dewata. Oh, kamu tidak kenal siapa aku? Nih, Rahwana. Maharaja dari Alangkadirja. Bahkan namaku lebih masyhur daripada dewata. Karena tidak ada satupun yang mampu menandingi kesaktianku. Lah, walanmu lebih besar daripada mulutmu. Wele, apa kamu ingin mencoba hasil tapa bratamu, monyet busuk? Hebat juga ilmu kamu, monyet. Baru tahu. Pancasona! Saya pendekar perkasa. Maafkan kejumawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang? Siapa dia? Ambillah tahta Alangkadirja. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah, Rahwana. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kamu menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadarinya, Tuan. Namaku Subali. Ini adikku Sugriwa. Kamu adalah tamuku. Dan seorang tamu wajib kami muliakan. Anjani!
apa Tuan Putri Kayangan menyambangi hamba? Apakah Tuan-Tuan tidak sadar bahwa kedatangan Tuan semakin menyakiti hati hamba? Sebelum ini hamba tidak pernah merasakan diri hamba serendah ini. Karena tidak ada pembanding. Jangan marah, Anjani. Kami datang untuk membebaskanmu dari kutukan. Saat lahirnya anakmu adalah pintu kebebasanmu dari kutukan Sang Cupu Manik. Apakah matahari sudah berada di utara? Berbaringlah di batu itu, Anjani. Surga tempatmu tinggal sudah begitu merindukan kedatanganmu. Sebentar lagi anakmu akan lahir. Anjani, lihat wajahmu di sendang itu. Kamu telah kembali menjadi putri cantik jelita. Tapi duka itu berpindah pada anakku. Tidak, Dewi. Anakmu tidak akan pernah berduka oleh rupa wajahnya. Karena dia tidak pernah memiliki wajah lain. Seorang kesatria suci adalah batinnya, adalah jiwanya, dan semua jalan pikirannya, bukan kulitnya. Dewa memberikan nama Anoman. Tugas kami sudah selesai, Anjani. Kami akan kembali ke Kayangan. Hanya 3 sasi, kamu akan menyusui anakmu. Sesudah itu, sebaiknya segera menempati suargamu. Lalu, bagaimana dengan Anoman? Alam yang akan membesarkan dan mendewasakannya. Para dewa akan memberinya kesaktian untuk menjalankan tugas sucinya. Rahwana, pulanglah ke negerimu. Sudah 2 pekan kamu berada di sini. Pasti kerabatmu akan mencari-cari dan rakyatmu akan merasa kehilangan. Biarkan saya di sini, Tuan Pendekar. Tidak ada artinya kalau saya pulang ke negeri saya. Sebagai maharaja, saya tidak bisa melindungi rakyat saya. Kecuali kalau Tuan Pendekar bersedia mewejangkan ilmu Pancasona kepada saya. Tidak bisa, Rahwana. Ilmu ini tidak bisa sembarangan diwejangkan kepada orang lain. Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Apakah melindungi rakyat sebuah kejahatan? Tentu tidak. Saya hanya ingin melindungi rakyat saya dari gangguan negeri lain yang iri atas kemakmuran Alangka Dirja. Dan sebenarnya saya melanglang buana untuk maksud itu. Kamu mau bersumpah untuk tidak menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, Rahwana? Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu saya gunakan untuk sesuatu yang saya anggap jahat. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsumu. Aku akan menyalurkan ajib Pancasona ke dalam tubuhmu. Thank you.
Buka mahkotamu. Kakang memberikan ajian Pancasona. Iya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apakah Kakang tidak takut dia akan... Jangan berprasangka buruk, Riwa. Tidak usah, tetaplah di situ. Aku mendengar keluh kesah dan tangis semua Anjani. Mohon maafkan hamba. Mana anakmu? Anjani, kenapa kamu harus menyesal dan menangisi kelahiran putramu ini? Wajah dan wujud keranyalah yang membuat hamba menangis. Apakah ketampanan wajah dan kemulusan tubuh menjamin keluhuran budi dan jiwa kesatria seseorang? Jadi, hamba tidak boleh menangis? Menangislah karena bahagia. Karena anakmu ini dilahirkan untuk menjadi pendamping Sang Hyang Wisnu dalam rangka membasmi angkara murka di dunia. Apa para bidadari tidak menyampaikan hal ini padamu? Tidak. Tapi benarkah apa yang hamba dengar ini? Bahwa anak hamba akan menjadi pendamping titisan Sang Hyang Wisnu? Apa pernah ada dusta dari dewa sehingga kamu harus bertanya seperti itu? Kebahagiaan tiada tara yang seakan menghapus semua tangis dan penyesalan hamba, sehingga menyebabkan hamba bertanya seperti ini. Mohon maaf kalau hamba begitu lancang. Kalau begitu, terimalah bayi ini dan dekaplah dengan penuh cinta kasih. Hanuman, sejak ini pula kau kuangkat sebagai putraku. Kau boleh memanggilku Romo. Dan kalau ada yang bertanya siapa ayahmu, katakan saja, kau adalah anak Sang Hyang Bayu. Selamat tinggal, Hanuman. Selamat tinggal, Anjani. Thank you.
Sudah sore begini, kenapa belum juga pulang? Pencarian ini. Anoman anakku, kenapa kamu menyiksa ibu? Ada gua. Bau daging dibakar. Mana saja kamu, nak. Ibu terus mencari-cari kamu. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Anakku, sebentar lagi para bidadari akan datang menjemput Ibu ke swarga loka. Kenapa Ibu harus pergi ke swarga loka? Siapa yang menjagaku? Kamu harus mulai bisa belajar memerintah dirimu sendiri. Karena hanya orang yang bisa memerintah dirinya, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Bolehkah saya ikut ke swarga loka? Tidak sekarang, anakku. Karena kamu belum melewati pintu kematian. Ibu sudah. Semua pintu kematian sudah ibu jalani, anakku. Karena bertahun-tahun ibu melakukan hamati raga, mematikan segala nafsu yang ada dalam jiwa manusia.
Kenapa burung ini punya teman, sedangkan saya tidak? Dulu ibu juga seperti saya. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua orang pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Dulu seperti kamu, tapi entah sekarang. Kenapa saya seperti ini? Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa harus saya yang menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! Anjani! Sekarang waktunya. Sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Anakku, ibu harus pergi. Kamu akan diasuh oleh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah Bayu yang setiap saat menimang dan menghembusmu dengan hawa yang sejuk. Jangan menangis, ibu. Kata ibu, di surga tidak ada orang yang menangis. Selamat tinggal anakku.